A few moments later. Wah, akhirnya kita nyampe juga ya Ultraman Belial di bumi. Iya ya, Ultraman Git. Tapi kita mau cari kosan di mana ya? Wah, ada pemuda ganteng tuh. Kayaknya dia mau nyari sesuatu deh. Sepertinya kalian baru datang ya dari planet Pluto. Kalian mau cari kosan? Iya, kita lagi mau cari kosan nih. Kita baru datang dari planet Pluto. Wah, kebetulan di sini juga ada kosan nih, tapi sebulan 1 juta. Wah, mahal sekali. Kalau yang sebulan 100 ribu ada nggak? Oh, ada kok, tenang aja. Tapi tidurnya bekas di kandang si Bejo ya. Wah, capek juga ya. Habis bertualang di hutan Amazon. Hei, si papa udah pulang aja. Papa dapat apa, Pak, dari hutan? Papa dapat sesuatu nih dari hutan Amazon buat si bocil. A few moments later. Waduh, si papa baru pulang. Mau jadi Bang Toyib ya? Nggak pulang-pulang. Cil, papa bawakan sesuatu nih, hewan langka buat kamu. Waduh, si T-Rex. Aduh, hewan apa itu? Kenalin nih, ayah namanya T-Rex, hewan langka di dunia. Wah, asik, bocil bisa jalan-jalan sama T-Rex. Ayo T-Rex, kita cari cewek cantik. Bocil minta duit dong, Mak. Emang kamu mau beli apa, Cil? Itu loh, Mak. Bocil mau beli coklat yang lagi viral. Ya udah nih, kalau mau, Mama kasih uang 100 ribu ya. Ah, Mama cantik dah. Ya udah kalau kayak gitu, Bocil jalan dulu ya. A few moments later. Iron Man bocil, mana cupang kamu sini? Aku bayarin. Ini bro, bukan cupang aku, tapi harganya 100 ribu ya. No problem bro, yang penting ayah punya ikan cupang bagus. Wah, ikan cupangnya keren banget, mana warnanya menor lagi, kayak lipstik mama ayah. Dasar, bocil pembohong. Ngomongnya mau beli coklat, tataunya mau beli ikan cupang. Dasar, bocah daglo. Wah, udara pagi memang segar ya. Aduh, enaknya kalau pagi-pagi ngopi nih. Halo, papaku yang paling ganteng. Aduh, pasti ada maunya nih pagi-pagi udah ngerayu si papa. Hehehe, kok tahu aja. Ini loh, Pa, Mama mau ke salon. Mama mau pedikur-medikur. Ya udah nih, papa kasih uang 100 ribu buat ke salon, buat pedikur-medikur. Wah, duit 100 ribu bisa buat apa? Ikan asin aja nggak dapat kali. Ya udah, kalau nggak mau nanti papa ambil lagi uangnya nih. Ya udah deh kalau kayak gitu, lumayan dah daripada lu manyun.